Lebih 22,000 bakal jemaah haji tahun ini berpeluang menunaikan ibadah dalam keadaan lebih selesa. Lapangan terbang antarabangsa Prince Mohammed bin Abdul Aziz akan mula beroperasi dengan terminal yang lebih luas dan operasi yang lebih tersusun. Pihak Lembaga Tabung Haji juga akan menempatkan lebih ramai petugasnya di lapangan terbang berkenaan bagi membantu mempermudah dan mempercepatkan urusan kemasukan jemaah haji dari Malaysia ke Madinah. Kalau dulu jemaah haji terpaksa menunggu dalam bas ya, sebelum B pelepasan, kini tak perlu lagi lah sebab kalau terbang itu dah menjadi lebih luas. Begitu juga kalau dulu airport ataupun lapangan terbang yang lama itu lebih kecil ya. Jadi terdapat pertindihan jemaah haji dari luar negara. Ini akan mengambil masa yang lebih lama lah. Tapi dengan siapnya kapal terbang, dengan siapnya lapangan terbang yang baru ini, ini semua akan lebih mempercepatkan segala urusan ya, yang berkaitan. Dari segi penginapan, Tabung Haji menyediakan 12 hotel, masing-masing 9 di Mekah dan 3 di Madinah.